dari pembinaan jalan raya yang menghubungkan bandar dengan luar bandar. Almarhum tidak sekadar membina infrastruktur, tetapi juga jambatan yang menghubungkan komuniti dan merapatkan jurang pembangunan. Jalan yang dibina bukan sekadar laluan, tetapi nadi yang mencetus dan memangkinkan pembangunan sosioekonomi rakyat di seluruh pelosok Sarawak. Ianya juga memacu pertumbuhan dan memberi nafas baru kepada kawasan yang terpinggir. Di bawah kepimpinan almarhum, bandar-bandar baru seperti Miri dan Sibu telah berkembang menjadi pusat ekonomi, sementara Kuching memperoleh wajah baru sebagai bandar yang moden dan dinamik.